Aduh, ampun. Eh, apa nih? Ada apa ini, Bu? Pak, saya mau ngadu, Pak. Laki saya ngada-ngada, Pak. Malam-malam dia kabur ke warkop. Itu udah salah tuh. Pulang-pulang dia bawa orok terus bilang, "Bu, tadi Bapak nemu anak ini dalam tempat sampah. Kesian, Bu. Kita rawat yuk." Ada yang aneh nggak? Apa ya? Yang aneh adalah mana pernah dia jadi orang baik. Gak pernah balikin utang demen toel-toel tetangga. Gak ada angin, gak ada tornado. Tiba-tiba dia ngomong, "Kesian, Bu. Kita rawat yuk." Sekarang Bapak jujur, ini anak siapa? Anak siapa, jawab? Iya, Bu. Iya, ngaku, Bu, ngaku. Sebenarnya ini anakku, Bu. Oh, bagus ya. Cabul. Sama siapa kamu? Bilang. Iya, kita bawa orangnya, yuk kita bawa. Maaf, Bu, maaf. Saya terpaksa melakukannya, Bu. Kenapa Anda melakukan hubungan gelap dengan suami saya? Karena suami ibu janji mau train ibu dan nikahin saya. Oh, janji manis. Aduh, dia bu, udah bu, sakit. Bu, ampun. Tapi bu, saya juga mau mengungkapkan sesuatu. Sebenarnya, saya ini cucu ibu. Bentar. Ini gue pusing nih. Tadi gimana sih alurnya? Jadi ibu saya adalah anak ibu. Perasaan kamu bilang kamu childfree sama Bagas, kenapa tahu-tahu dia bilang dia anak kamu? Gini, Bu, slow dulu, biar aku jelasin pelan-pelan, Bu. Aku sama Bagas emang gak punya anak, tapi di luar itu, aku dicabuli, Bu. Apa? Apa? Siapa orangnya, Desi? Dia adalah kakaknya ibu. Om Jejen? Iya. Sebenarnya ibuku dulu menikah sama bapak kamu. Kalau masih pusing nih, gue terangin nih. Nih orang dua merit nih, nasi bapak ini mungut anak yang katanya itu anak dia sendiri bareng si ini. Nasi ini itu ternyata anaknya si ini bareng si ini. Dimana si ini adalah anaknya si orang dua ini. Siapa sangka si ini sama si ini itu abang adik. Dan ternyata si ini punya bapak, yaitu si ini merit sama si ini. Dimana si ini adalah emaknya si ini. Kira-kira gitu lah.